Boy, mulai dulu boy. Taruh apa dong? Budi kan, Om Budi ya Hana. Oh sandaran Budi. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar. Amin. Hari ini Persyatu Pak akan persiapkan diri lagi New Ras GR Sport manual warna putih pesanan dari Argon Situmorang dari Toba. Ini dapat harga spesial, promo spesial unit retok. Karena ini baru masuk, kita akan cek dulu kondisinya, kita akan pastikan kelengkapannya. Sebelum lanjut ini dibantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Predisi Matupang. Jika butuh informasi konsultasi baru, hubungi 0853-607-2000 atau 0811-612-2000 dapatkan promo spesial untuk pembelian New Ras di bulan ini. Ikutin terus ya. Ini dia New Ras GR Sport manual warna putih pesanan dari Le Argon dari Toba. Ini improvement di 2024. Ini grill back piano, ada logo GR di bawah lampu sen, ada fog lamp dengan cover fog lamp back piano. Ini tampilan depan, tampilan yang elegan dan sporty. Lampu utama LED berfungsi dengan fitur auto, lampu sen berfungsi, fog lamp berfungsi. Kita lihat ke sini, pendernya juga black piano, pelak 17 inci, alloy machining, menggunakan cakram seri depan, dilengkapi dengan rem ABS, 5 baut roda, ban di 215/60R17, 96H. Ini ada side body molding, black piano, kaca spion, warna hitam, ada lampu sen, terpasang roof rail, talang air, pilar pintu berwarna hitam dop, ada chrome, handle sim tarik, black piano, sisi depan dilengkapi dengan smart entry. Untuk door trim, kombinasi warna hitam, dua tempat botol minum, speaker, ini soft touch, ini kontrol kaca, pembuka, ke atas menutup, kontrol pintu, ini ada chrome. Sini ada soft touch juga warna hitam. Ini laci, Avar, kunci-kunci ada di bawah. Jok kombinasi warna hitam, ini ada list warna silver. Ini sliding sandaran, ada headrest GR, safety belt, pretensioner. Kita lihat baris kedua handle sim tarik, black piano. Door trim kombinasi warna hitam. Ini dua tempat botol minum, satu di atas, satu di bawah, speaker. Kontrol kaca, kontrol pintu ada chrome. Di sini ada child lock protection, kita majukan otomatis ini malfungsi. Tidak bisa kita fungsikan untuk membuka pintu di dalam. Kita geser ke belakang. Ini bar berfungsi kembali. Di sini ada laci, karpet GR power outlet. Ada tempat botol minum, kursi 4060 one touch tumble, akses ke baris ketiganya lebih gampang, langit-langit warna hitam, AC double blower. Kita lihat ke sisi belakang, menggunakan tromol, 5 baut roda, ini pendernya juga, black piano, terpasang kaca prim lumar, hanya di atas 2000. Ini kita ke belakang, Ras GR Sport, lampu sen, lampu belakang halogen, sensor mundur, kamera mundur, ini black piano, chrome-nya, washer belakang, defogger, spoiler high mount lamp dan menggunakan sak pin antena. Ban cadangan, posisi di sini, membuka, kita buka dulu bagasi.
Ini juga akses membuka pintu juga bisa dari belakang. Ini membuka dari sini. Ini lampu akan mati pada saat kita hidupkan. Pada saat kita kunci pintu, ini bisa dilipat. Sisi depan ada power outlet, ada tempat botol minum. Tiap kursinya ada safety belt. Menutup, kita tutup dari posisi sini. Kita lihat lagi ke sisi pengemudi. Ini ada tutup tangki sebelah kanan pengemudi. Handle sum tarik. Black piano. Ada side body molding. Ada roof rail talang air. Ini smart entry. Door trim kombinasi warna hitam berbahan soft touch. Central lock. Kaca auto sisi depan, melipat spion, electric mirror, pedalnya 3 karena ini yang manual, membuka kap mesin, idling stop, engine start. Ini steer, tilt steering, pengaturan dudukan, pengaturan sandaran, pengaturan sliding. Tekanan angin ban. Depan 33, belakang 38 untuk Niuras. Ini merupakan pesanan dari Lai Stoborang dari Toba. Dapat harga spesial, promo spesial, unit ready stock. Ini kita akan persiapkan untuk kita serah terimakan ke customer. Ikutin terus. Ini dia ruang mesin dapur pacu daripada RAS GR Sport manual warna putih NIK 2004. Pesanan dari Lai Argon Situmorang, Ito Boro Raja Guguk dari Toba. Ini mengusung mesin 1500cc dengan teknologi dual VTI, di mana katup masuk katup buang dikontrol secara komputerisasi sehingga mesin daripada All New RAS ini dipastikan akan sangat bertenaga dan tentunya efisien dalam penggunaan bahan bakar. Dipadu dengan penggerak roda belakang sehingga berkendara dengan All New RAS ini akan sangat mampu melibas segala medan lalu. Ini membuka kap mesin setelah kita buka dari depan. Intake-nya tinggi, tidak usah khawatir melewati pedangan, aman dari mogok karena banjir. Baterai-baterai basah, kotak pius, minyak rem, cek oli, gratis oli dan sekarang sampai dengan 50.000 km. Air radiator kita kontrol di sini sudah menggunakan air coolant. Rem ABS anti-lock braking system, air washer. Cagak kita lipat posisi di sini dan sudah menggunakan peredam panas. Ini kita akan siapkan untuk kita serah terimakan ke keluarga. Ikutin terus. Predisi Matupang sudah di dalam interior pada New RAS GR Sport manual warna putih pesanan dari Lai Astumorang dari Samosir. Ini console box, soft touch, handbrake. Ini ada chrome di ujungnya. Transmisi manual 5 tingkat percepatan, 1 kiri depan, 2 kiri belakang, 3 langsung 4, 4 3 langsung depan, 4 langsung belakang, 5 kanan depan, mundur kanan belakang. Ini kuncinya. Mengunci membuka, ada power outlet, ini door trim warna hitam, dashboard warna hitam berbahan soft touch, ini sudah berubah ya. AC digital dengan fitur auto, ini warning safety bell, head unit touch screen, dengan pencerminan ada juga NFC, ada untuk sun visor, lampu cabin berfungsi, tempat kacamata, sun visor lagi. Ini central lock, kaca spion langsung terlipat, terbuka kembali pada saat diterapkan kelistrikan. Ini yang manual, menghidupkan kita injak kopling, sampai lampu engine start menyala, baru kita start. Pastikan koplingnya terinjak maksimal. AC auto ini otomatis, bannya aksa maksimal ya.
Saat kita parkir, kita mau langsung suhu sejuk, kita tekan auto, membatalkannya ini kipas, ini pendingin. Di sini di ini off, auto, ini pastikan selalu hidup agar bersirkulasi. Di sini kita oke. Menunya ini ada Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, media, koneksi aplikasi dan pengaturan. Media sumbernya itu ada di radio, di USB, Bluetooth, Android Auto dan Apple CarPlay. Ini steering suite berfungsi, kontrol volume berfungsi. Kita di radio, scan untuk cari saluran. Jika kita cocok, kita berhenti. Kalau sudah cocok, kita berhenti. Kalau belum berhenti, nanti akan searching terus. Oke, ini MP3, AM1, AM2, FM1, FM2. Di video, ini USB. Gambar juga dari USB flash disk ya. Oke. Sumber video dari USB. Kita lihat lagi di sini, di koneksinya Apple CarPlay kita sambungkan Apple, Android kita sambungkan Android, ini tanpa kabel data. Mirroring ini juga tanpa kabel data. Ini pencerminan. Ini di Samsung nama device-nya nanti kita sambungkan Smart View. Nama device-nya Car Multimedia. Kita di pengaturan ini ada koneksi seluler, suara, tampilan tanggal, bahasa dan informasi. Ini ada kamera mundur, kita tes kamera mundur. Berfungsi. Kita lihat lagi di sini washer. Ini washer depan berfungsi. Ujungnya washer belakang. Pengaturan lampu. Auto, baris ketiga untuk fog lamp, di putaran mesin di 8000 RPM, kecepatan maksimum 200 km per jam. Ini kaca, kita tes. Auto berfungsi, kanan berfungsi, lipat spion berfungsi, electric mirror berfungsi. Oke, ini semua berfungsi, central lock, kaca juga berfungsi. Ini merupakan New RAS Improvement 2024, pesanan dari Argon Situmorang dari Samosir. Argon Situmorang dari Toba. Kita akan siapkan ini untuk kita serah terimakan ke keluarga. Untuk mematikan, langsung tekan engine start. Ikutin terus.
Terima kasih banyak kepada Lai Asitumorang, Itoboru Raja Guguk, dan seluruh keluarga dari Toba atas kepercayaannya kepada Predi Simatupang untuk pembelian New Rush GR Sport Manual warna putih tahun 2024 sebagai mobil keluarga. Semoga mobil barunya menjadi berkat dan dapat melancarkan aktivitas dan usaha keluarga. Predi tunggu referensinya Lai dan Itou. Sehat dan sukses selalu buat kita. Amin. Info seputar Toyota.